Fernando Valente beda pendapat soal rencana abroad Arkan Fikri, waspada hal yang sering menimpa pemain muda Indonesia. Pelatih Arema Football Club Fernando Valente punya pesan khusus untuk pemain mudanya Arkan Fikri yang penampilannya moncer bareng Timnas Indonesia. Arkan Fikri mengalami peningkatan performa yang signifikan setidaknya dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini yang menjadikannya jadi andalan di berbagai kelompok usia Timnas Indonesia. Diawali dari jadi pemain terbaik Piala AFF U23 pada Agustus 2023 lalu, pemain 18 tahun itu kemudian jadi andalan Shin Tae-yong pada kualifikasi Piala Asia U23. Performa gemilangnya mengantarkan Arkan Fikri dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad timnas senior pada FIFA Matchday Oktober 2023. Segenap puja-puji diterima Arkan Fikri, termasuk anggapan bila pemain asal Serdang Bedagai itu sudah layak berkarier di luar negeri saat ini. Namun demikian, pandangan berbeda dinyatakan oleh pelatih Arema Football Club, Fernando Valente. Ia mewanti-wanti segala pihak yang memuji Arkan Fikri untuk tak menciptakan ekspektasi berlebihan. Fernando Valente juga menyiratkan pernyataan yang sangat terhubung dengan realita yang menimpa para pemain muda Indonesia saat berkarier di luar negeri. Banyak pemain muda Indonesia yang sangat menonjol bakatnya di awal-awal, namun ketika masuk usia senior performanya menurun. Pada akhirnya sang pemain hanya bertahan sebentar di luar negeri dan pulang kampung ke Indonesia lagi. Bakal ada wajah baru di skuad Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto berbicara soal peluang wajah-wajah baru yang bakal tampil memperkuat skuad Garuda pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengantongi tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia seusai mengalahkan Brunei Darussalam dalam dua leg. Dalam laga yang berlangsung itu, Timnas Indonesia menang identik atas Brunei Darussalam. Sehingga tim asuhan Shin Tae-yong menang agregat. Dengan hasil itu, Timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran kedua dan dipastikan masuk grup F. Pada grup F, tim merah putih bakal menghadapi perjalanan yang berat. Sebab Timnas Indonesia bergabung dengan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Untuk menghadapi laga itu, ternyata tim pelatih Timnas Indonesia tak tinggal diam. Tim pelatih dipastikan bakal kembali memantau bergulirnya Liga 1. Shin Tae-yong memang terlihat bertekad membawa Timnas Indonesia bisa banyak berbicara di kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, tim pelatih bahkan mengirim tim analis untuk memantau langsung pertandingan Irak melawan Yordania dalam laga persahabatan. Namun, sepertinya tak terhenti di situ. Nova Arianto mengatakan bahwa ada peluang untuk bisa menambah wajah baru atau pemain baru yang bakal dipanggil ke Timnas Indonesia. Sehingga tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong bakal memanggil beberapa pemain baru untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nova mengatakan bahwa menambah pemain baru itu memang ada peluang besar. Bahkan asisten Shin Tae-yong ini mengaku bahwa ada beberapa pemain yang sudah masuk radar tim pelatih. Meski begitu, ia mengaku bakal dipantau kembali pemain yang sudah masuk radar tim pelatih ini. Namun terkait pemanggilan pemain nantinya tetap akan diputuskan Shin Tae-yong. Bek andalan Timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Baggott. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama Timnas Senior, dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1, dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu, Ridho juga jadi salah pemain andalan Persebaya Surabaya. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026.
Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Saine Patinama. Pemain kelahiran Surabaya ini menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan di timnas. Tepatnya saat dia masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia. Shin Tae-yong menunjuk Rido sebagai kapten. Dia juga tidak tergantikan sebagai back dan turun dari menit pertama. Saat mendapatkan tugas tersebut, dia mengaku kaget. Pasalnya dia memimpin skuad Garuda Muda untuk pertama kali. Namun ketenangan Rido menjadi sorotan dan akhirnya mereka sukses menembus Piala Asia U23.